kan share konten. Oke, yang kedua yang coba Kevin Propco untuk ini, untuk cedera primer, sekunder dan tersier. Silakan, silakan. Nge Prof. Kevin nge, silakan. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Prof. Cok, Prof. Sri dan Prof. Cok. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi primary, secondary, dan tertiary brain injury yang diambil dari sumber jurnal yang dibuat oleh Dr. Eko Prasetyo, yang diambil dari jurnal Critical Care Parent Shop. Pembahasannya kali ini adalah tentang introduction dan pastinya tentang primary, secondary, dan tertiary brain injury. Namun di jurnal ini lebih banyak membahas mengenai patofisiologinya dari sisi biokimikalnya. Introduksinya bahwa cedera kepala itu merupakan major concern di seluruh dunia karena memang tingkat mortalitasnya yang salah satu tertinggi pada kasus trauma dan memiliki efek morbiditas pada pasien yang mengganggu dari quality of life-nya. Untuk proses injury-nya sendiri, dibagi menjadi tiga berdasarkan yaitu primary, secondary, dan tertiary. Untuk primary brain injury itu merupakan cedera yang terjadi pada parenkim otak yang terjadi pada saat terjadinya impact, yang dimana penyebabnya ini bisa karena biomechanical forces, yaitu kontak forces yang dimana karena biomechanical loadingnya. Umumnya yang menyebab setelah otak mendapatkan biomechanical loading itu terjadilah vocal injury pada scalp yang biasanya terbentuk dalam cerebral hematom, lalu ada yang fracture, EDH, ataupun concussion. Untuk gaya inersia atau karena adanya kecepatan, biasanya disebabkan karena adanya linear akselerasi atau rotational akselerasi. Khusus untuk linear akselerasi, biasanya memang terjadi hanya di bagian superficial dari kepala. Tetapi untuk rotational akselerasi, didapatkan gambaran yang lebih berat karena adanya contohnya seperti diffuse axonal injury yang dimana didapatkan adanya shattering pada akson sehingga terdapat robekan pada akson di dalam white matter. Lalu untuk primary brain injury, kondisi pertama yang terjadi adalah adanya kerusakan jaringan pada otak dan adanya gangguan regulasi pada cerebral backbone-nya dan metabolismenya. Hal ini mengakibatkan adanya pola mirip seperti gambaran iskemia. Hal ini disebabkan karena adanya proses anaerobik glikolisis yang menyebabkan akumulasi dari asam laktat tersebut. Dari akumulasi asam laktat tersebut meningkatkan permeabilitas pada membran dan pembentukan pembentukan edema. Karena dari proses anaerobik tersebut, maka terdapat juga penurunan ATP. Penurunan produksi ATP menyebabkan adanya kegagalan energi pada atau penurunan fungsi pada ion pompa ion tersebut. Respon tubuh terhadap injury pada pembuluh darah langsung mengakibatkan vasospasm atau arterial hypertension yang disebabkan oleh arachidonic acid cascade. Lalu dari situ membentuk inlet oksigen dan radikal bebas yang seperti tromboksan, prostasiklin, dan leukotrien yang akhirnya menyebabkan iskemia. Jadi proses iskemia tersendiri akhirnya memproduksi radikal bebas, platelet activating factor, dan neurotoksik seperti glutamat dan aspartat. Untuk secondary brain injury, itu disebabkan karenanya proses kompleks yang disebabkan adanya biochemical process sejak terjadinya injury tersebut. Yang dimana proses ini secara patofisiologis itu lebih prolong dan progresif. Namun, secondary brain injury itu terjadi adanya jeda waktu antara primary brain injury dan terjadinya secondary brain injury. Sehingga
ada waktu atau momen di mana dapat diberikan penanganan untuk mencegah terjadinya secondary progresivitas dari cedera dari jaringan kepala itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan fungsi functional recovery dari pasien setelah cedera. Secondary brain injury ini juga terjadi akibat adanya proses dinamik yang disebabkan oleh adanya proses iskemia, sitotoksik, dan proses inflamasi yang berterusan. Untuk prosesnya, itu secara umum memang dibagi menjadi karena adanya disfungsi mitokondria, terus eksitotoksik pada glutamat, dan influx dari kalsium. Namun, setiap studi memang memiliki proses atau pendapatnya bagaimana faktor utama terjadinya secondary brain injury. Seperti pada sebuah studi dari mikrodialisis yang mengambil sampel dengan interstisial, didapatkan bahwa excitotoxicity ini yang menyebabkan yang menjadi faktor utama dari secondary brain injury dengan rilisnya glutamat yang nantinya akan mengaktifkan proses-proses inflamatori lainnya. Lalu selain itu juga dari pengeluaran glutamat sendiri akan meningkatkan influx ion kalsium dan mempengaruhi pompa ion natrium kalium. Selain itu, cerebral ischemia juga disebabkan karena adanya disfungsi mitokondria ini nantinya akan menyebabkan gangguan atau penurunan produksi dari ATP sehingga akan mempengaruhi produksi dari ATP-nya tersebut, sehingga akan mempengaruhi dari survival cell-nya. Sehingga nantinya pas cellular akan mengalami proses program cell death. Ini secara morfologi bahwa sel akan mengalami nekrosis dan apoptosis. Khusus untuk apoptosis, nantinya sel akan cenderung untuk mengecil dan nukleus dari DNA-nya akan mengalami fragmentasi dan terbentuk dan membentuk apoptotik pecahan-pecahan apoptotik tadi. Untuk apoptotik neural death itu dibagi memiliki dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Untuk faktor intrinsiknya, di mana dari cerebral ischemia yang nantinya akan memproduksi glutamat akan diterima oleh NMDA dan AMPA yang nantinya akan meningkatkan ion Ca2+ di dalam intrasel. Peningkatan ion Ca2+ itu akan mengaktivasi kalpain yang nantinya akan mengaktivasi BID atau BH3 interacting domain death, yang nantinya akan terbagi dan masuk ke mitokondria melalui mitokondria transition pores. Lalu setelah itu, saat TBT ini masuk, dia akan mengaktifkan anti-apoptotic agent keluar mitokondria, lalu MTP akan mengaktivasi AIF atau apoptotic inducing factor dan sitokrom C ke luar mitokondria. Apoptotic inducing factor akan langsung masuk ke nukleus sel yang nantinya akan langsung memecah sequence dari DNA. Sedangkan sitokrom C nantinya akan sarotin efektor 1 bergabung dengan prokaspase 3 yang nantinya prokaspase 9 nanti beraktivasi menjadi kaspase 9 dan berkembang menjadi kaspase 3 yang nantinya akan memecah poli ADP ribosa polimerase yang nantinya akan mengganggu pembentukan dari DNA sehingga apoptosis sel akan terjadi. Khusus untuk ekstrinsik itu terjadi karena ada peningkatnya pas ligand yang nantinya akan masuk ke fase reseptor yang diaktivasi oleh prokaspase 8. Jadi kaspase 8 nantinya akan membentuk BID dan kaspase 3 yang nantinya selanjutnya prosesnya sama dengan proses intrinsik di mitokondria. Tadi dari secondary brain injury yang disebabkan oleh iskemia. Saat ini sekarang adalah karena disebabkan dari sitotoksiknya. Dari sitotoksiknya bahwa pada saat terjadinya cedera kepala, blood brain barrier itu mengalami shear stress atau mengalami robekan sehingga plasma dan eritrositnya itu keluar ke perivascular space. Lalu pada endotelial yang masih intact akan mengalami perubahan osmosis yang sehingga terjadi air yang dari darah itu keluar ke perivascular space dan masuk ke astrocyst and foot sehingga mengalami pembengkakan. Diikuti juga dengan adanya perubahan pembukaan ion channel untuk transport ionnya. Pada kondisi delayed vasogenic edema, perubahan
membran sel atau pintu membran sel itu terbuka semakin banyak, sehingga air juga semakin keluar ke perivascular space. Termasuk juga adanya robekan pada tight junction dan extracellular hematopoietic degradation yang membuat isi dari bloodstream itu keluar ke perivascular space yang masuk ke astrocyte and foot dan menyebabkan sitotoxic edema. Selanjutnya, proses yang menyebabkan secondary brain injury adalah inflammatory response, di mana pada traumatic brain injury itu akan meningkatkan inflammatory response yang progresif dan berlangsung jangka waktu lama dengan menghasilkan cytokine release. Namun dalam proses respon inflamasinya sendiri memiliki dual atau memiliki efek ganda, yang di mana setiap inflamatorinya itu memiliki efek pro-inflamasi dan anti-inflamatori. Misalnya seperti interleukin 6 menstimulus atau pro-inflamatory terhadap inflamatory respon dan memberikan inflamatory untuk melakukan cell rescue dan cell rescue, tetapi juga menstimulasi atau menstimulut untuk terjadinya cell death atau tissue loss atau dan neurotoxicity. Begitu juga dengan transient growth factor beta yang dimana dia akan menstimulus inflammatory response dan juga menstimulus terjadinya neuroproteksi dan menghambat terjadinya TNF alpha. Lalu untuk tumor necrotic factor alpha, selain dia juga mengaktivasi inflammatory process, mengaktivasi cell death, dia juga mengaktivasi NK alpha beta aktivasi yang dimana tujuannya adalah untuk menstimulasi neuroproteksi dan tissue regeneration. Untuk tertiary brain injury adalah persisten inflamasi dan adanya perubahan secara genetik yang menyebabkan gangguan fungsi kognitif ataupun pasien lebih mudah umumnya biasanya ada masalah dari kognitif dan motoriknya. Disebabkan dari kecurigaannya disebabkan dari empat ini, yaitu chronic microglia activation. Chronic microglia activation yang di mana dia akan menjadi sumber regenerasi. Cuman yang menjadi masalah adalah pada proses chronic microglia activation itu terdapat damage associated molecule pattern yang di mana yang berasal dari injured atau neuron yang terluka. Damage associated molecule pattern ini atau disingkat DRAM itu akan berikatan dengan toll-like receptor atau TLR dan pattern regulation receptor atau PLR yang nanti khususnya pada TLR ini nantinya akan mengganggu akan mereset atau mereprogram neuroimmune response pada neuroimmune response dan mengakibatkan otak itu lebih susceptible untuk mengalami kejang. Lalu dari penelitian-penelitian lainnya juga menyebutkan pada pasien dengan curiga TBI, dengan pasien dengan proses inflamasi yang berkepanjangan, pada pasien post-TBI, itu meningkatkan resiko untuk terjadinya neurodegeneratif seperti Alzheimer, multiple sclerosis, Parkinson, dan amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Lalu, terjadi juga epigenetic modification, yang di mana ini juga berkaitan dengan proses inflamasi yang berkepanjangan, sehingga terjadi perubahan ekspresi genetik tetapi tidak mengubah fungsi dari DNA-nya, sequence dari DNA-nya tersebut. Khususnya ini akan memodifikasi pada histon atau kerangka dari DNA tersebut. Selanjutnya adalah substantial loss dari acetylation dan methylation yang dimana ini merupakan sebuah salah satu kerangka dari DNA. Perubahan kerangka dari DNA tersebut akan mengubah ekspresi mRNA yang sehingga adanya penurunan perkembangan kognitif sehingga terjadinya gangguan neurodevelopment pada atau post recovery dari pasien dengan TBI. Sehingga dapat disimpulkan untuk perbedaan primary, secondary, tertiary, umumnya primary itu adalah terjadi saat cedera itu sendiri atau the moment of impact, yang dimana adanya brain injury yang mengalami cedera pada jaringan, adanya penurunan produksi ATP, ada penurunan regulasi pada CBF, dan penurunan metabolisme. Lalu untuk secondary brain injury, itu terjadi karena adanya proses iskemia, inflamatory, dan sitotoksik yang menyebabkan adanya terjadinya edema nekrosis dan apoptosis. Yang terjadi umumnya sekitar 2-72 jam pasca injury. Lalu untuk tertiary injury umumnya terjadi lebih dari 72 jam
dan terjadi akibat mikroglia prolonged activation, adanya perubahan genetik dan epigenetic mechanism yang menyebabkan perubahan atau penurunan perkembangan dari pasca recovery injury ataupun adanya neurodegeneration disease. Sekian dan terima kasih. Prof. Cok, silakan gini, ini maksudnya ngecek dan sekaligus ya biar pengetahuan umum untuk semuanya, primer, sekunder, dan tersier. Silakan Cok, moderatorin. Untuk semua Prof, bagus sekali Kevin ya. Kevin semester 1 apa 2 ya? Baru masuk. Semester 0 besar sudah hebat sekali. Waduh, bahaya nih. Siapa ini bakal disalip nih? Glenn Biondi bakal disalip nih. Nanti bisa duluan tamat ini Kevin. Baik, ada pertanyaan dari semester 0 besar yang lain? Izin Prof, Tian Surya Prof. Ya, Surya silakan. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Mas Kevin untuk presentasinya. Menarik, bagus juga. Nah, di sini saya tertarik tadi kan ada pasien tentang neurodegeneratif TBI. Nah, itu bagaimana prosesnya TBI bisa menyebabkan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis. Ini bisa dijelaskan kembali. Silakan Kevin. Terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab Prof. Untuk penyebabnya yang dari DBI sampai neurodegeneratif itu memiliki beberapa mekanisme berbeda tetap belum diketahui atau belum disadari, hasil penelitian yang ada. Untuk yang Alzheimer disease, meningkat pada pasien dengan Alzheimer sehingga menyebabkan sampai 4 kali lipat atau 400%. Sekian begitu Prof. Ya, bagus pertanyaan dari Surya Kencana ya. Jadi tadi Kevin sudah menerangkan primary brain injury, secondary brain injury, dan tertiary brain injury. Ada jam-jam pertama sampai 72 jam itu adalah secondary brain injury bisa terjadi. Setelah 72 jam, tertiary brain injury. Apa saja yang terjadi, tadi sudah disebutkan adanya masalah oksidasi yang berlebihan, terjadi pembentukan ROS maupun NOS, kemudian inflamasi yang berlebihan, baik melalui kaskade kalikrein atau kinin, sedangkan terjadi yang ketiga adalah autofagi atau kematian sel yang terprogram atau lewat apoptosis, baik secara intrinsik jalur maupun ekstrinsik jalur, larinya pasti lewat jalur glutamat kaskade. Nah, apa yang rusak karena autofagi itu adalah daerah-daerah penyimpanan kognitif di hipokampus. Ya, beta amyloid, penumpuan beta amyloid salah satu hasil patologinya. Tapi yang berpengaruh pada kognitif bawaannya adalah protein tau namanya, tau protein. Di sana kerusakan akibat autofagi sendiri, kalau reaktif oksigen spesies itu akan merusak seluruh sel kortek, kemudian inflamasi lewat kalikrein kaskade itu akan membuat udem atau TIK yang berlebihan secara gross,
yang spesifik ini adalah apoptosisnya. Apoptosis spesifik akan mengurangi kognisi, Alzheimer disis, penyakit-penyakit degeneratif lain melalui peningkatan P53 dan peningkatan markernya brain-derived neurotrophic factor, rusaknya di sel-sel di hipokampus. Kalian tahu bahwa hipokampus pusatnya recent memory, jadi pasiennya secara kognitif istilahnya pikun atau demensia, ditanya sudah makan padahal habis makan bilang belum, semacam itu ya. Dan mohon diingat garis-garis perjalanan injury itu tiga perjalanan yang utama. Satu yang tadi sudah Kevin jelaskan, lewat kalsium ya, larinya ke caspase pathway, larinya ke proses fagositosis autofagi maupun apoptosis intrinsik dan ekstrinsik. Dua, lewat glutamat pathway, lewat NMDA, AMPA, kainat, dia akan larinya ke kaskade glutamat berupa kerusakan eksitatori, jadi listriknya yang terganggu. Yang ketiga, lewat mitokondrial deform atau kerusakan mitokondrial, di sana akan lepas oksigen radikalnya ya, sehingga diperlukan untuk menyelamatkan itu semacam oksigen scavengernya. Nah, di sana tiga mekanisme itu yang ujung-ujungnya akan menimbulkan secondary brain injury. Nah, masalah bengkak otak, udin otak itu khusus dia lewat Kallikrein pathway atau kinin pathway ya. Ya, udin cerebri di sana, TIK yang berlebihan, sitotoksik udinnya. Bagus, Surya Kencana, pertanyaannya. Mungkin Prof. Sri dan tambahan. Dari Kian, kacau. Tujuannya itu, tinggal dan tersier, dan tersier. Hanya murah, murah, sesuatu, lumayan. Silakan. Semua Prof. Ya, Kevin harus ditambah nih dosisnya, ternyata dia mampu menjalankan tugas-tugas ringan, nanti dapat tugas sedang ke Kevin ya. Kemudian ada pertanyaan dari grupnya Dede, silakan Dede. Dede, Prof. Silakan Dede. Dede, izin Prof. Bertanya. Izin Prof. Bertanya. Tadi Niki dijelaskan solanari seminari disekat dari juri pernah juga yang baca juga yang baca adalah istilah brain injury. Mungkin Kevin bisa menjelaskan definisi sama atau yang berbeda kemudian satu lagi tadi jelaskan tadi kita sudah dengan cara disekat pada secondary injury. Kita ketahui ada gangguan kalsium mineral seperti yang kita sampaikan jelaskan. Apakah mungkin Kevin pernah baca kepada pasien-pasien dengan injury terutama terapi menyasar regulasi. Terima kasih Kevin. Ya, silakan Kevin. Untuk perbedaan antara secondary brain injury dan brain injury, biasanya levelnya terjadi isikemia pada organ tersebut. Lalu, tapi kalau secondary injury itu maunya pada biokimia, artinya kerusakan pada cell dysregulasinya, lalu ada dysfunksi mitokondria, dan eksitasi dari glutamatnya.
Lalu untuk yang pertanyaan kedua, untuk apa? Apakah cara disregulasinya ini bisa di terapi untuk terapi untuk terapi cara disregulasinya ini? Dari beberapa sumber bisa diberikan obat kalsium channel broker sehingga channel pump atau kalsium pump itu dapat diblokir sehingga mencegah masuknya kalsium channel broker ke implant cell. Habis seperti itu sih. Ya, bagus pertanyaan dari Dede ya. Jadi memang secondary brain injury itu berkaitan dengan proses awal yang harus bisa dicegah. Jadi primary injury-nya tidak berulang sekali impact. Nah, kalau proses biokimia dan proses di tingkat seluler ini tidak kita kendalikan berupa mencegah udem, mencegah kekurangan ATP akibat mitokondria leak, kebutuhan oksigen yang tinggi, itu tidak ditanggulangi, proses secondary brain injury-nya akan berjalan. Nah, kalau brain secondary brain insult itu seperti yang disampaikan Kevin, benar, dalam satu hal belum selesai menangani kemungkinan secondary brain injury, malah pasiennya terjadi tidak optimalnya kondisi ekstrakranial seperti hiperkarbia, kemudian hiperglikemi, dan segala hiper maupun segala hipo yang lain. Nah, itu secondary insult jadinya. Satu belum selesai, datang masalah lain, baik hipotensi maupun kondisi-kondisi ekstrakranial lain. Terus mengenai regulasi kalsium, ya seperti tadi memang ada mekanisme di intrasel yang bertanggung jawab terhadap proses kestabilan kalsium, terutama di mitokondria. Nah, regulasi yang tidak bisa dikendalikan akibat influx kalsium terlalu banyak sehingga terjadi kalsium overload, itu yang menyebabkan kerusakan sel yang tambah tidak bisa terkendali ya. Larinya influx kalsium yang tidak terkendali akan memacu juga kepada aktivasi NMDA, AMPA, kainat, artinya glutamat, kaskade juga ikut berjalan, tidak hanya kerusakan kalsiumnya sendiri, padahal kalsium overload saja sudah bisa menimbulkan kematian sel, ditambah excitatory disregulasi akibat kalsium yang tidak terkendali, menambah beban daripada regulasi otak. Tidak hanya kalsium harus diregulasi, glutamat kaskade juga harus diregulasi. Ingatlah bahwa kalsium disregulasi akan mengacu pada kaspase. Nah, kalau kaspase tadi di proses fagosit, apoptosis sudah dijelaskan sama Kevin, mulai dari kaspase 8, masuk ke kaspase 3, terjadi apoptosis. Nah, itu kalau tidak dikendalikan, kalsium ke kaspase sangat, sangat dekat aktivasinya. Belum lagi yang ekstrinsik, lewat fast ligand, nambah juga beban. Nah, jadi, kendalikan kalsiumnya berupa nyatanya antagonis kalsium seperti nimodipin atau nimotop tadi ya, itu paling tidak untuk mengembalikan disregulasi kalsium agar satu persatu masalah bisa ditangani ya. Kekurangan ATP karena mitokondria leak, terjadinya ROS meningkat, nah, diberikan oksigen tinggi nanti di lapangan untuk mengembalikan, karena kurang ATP, laktat akan terproduksi akibat anaerob metabolisme, diberi oksigen, balik lagi laktatnya ke piruvat lewat laktat dehidrogenase. Itu kenapa kita menangani pasien harus kasih oksigen tinggi, ya, 10 liter dengan face mask yang NRM. Selain kalsiumnya dikembalikan
dicegah influx berlebihan agar tidak terjadi cellular death lewat, ya kalau berlebihan overload, mitokondria yang masih sehat ikut pecah juga. Jadi kerjanya ada beberapa tempat untuk mencegah insult itu maupun mencegah secondary brain injury. Oksigenasi kita bekerja di menyetop lack of ATP-nya agar laktat yang ada balik menjadi piruvat dengan laktat dehidrogenase masuk ke siklus Krebs. ATP tersedia dalam 36 ATP dengan sisa CO2 dan air. Kalsiumnya diblok dengan imotop tadi untuk mencegah serempetannya ke kas fase kaskade itu yang akan memacu intrinsik apoptosis. Nah, belum lagi lewat glutamat kaskade yang akan memacu kepada gangguan eksitatori listrik di otak. Nah, itu beberapa side of action yang perlu dipikirkan. Selain juga udemnya jalan sendiri, kaskade kalikrein kinin itu jalan sendiri untuk menimbulkan edema. Edema bukan apoptosis larinya, tapi ke iskemik jaringan, infark sampai nekrosis. Itu beberapa konsep-konsep biomolekuler yang perlu dipahami sejak awal ya. Bagus pertanyaan dari Dede. Itu cuma penjelasannya. Ada lagi pertanyaannya? Ya, mudah-mudahan yang lain bisa mengejar ya. Mengejar ilmu-ilmu biomolekuler ini karena basic science-nya itu mesti digenjot. Tidak hanya kita sebagai spesialis yang ahli bedah otak, tapi mampu juga mengerti basic science sebagai tatanan pola pikir secara filosofi. Dari Prof. Sri, dan tambahan dari Prof. Boleh bertanya, Prof. Sira Bensi mendakon. Oh, Martin ya, silakan terakhir. Kita sampai sini mau rapat di bosnya. Silakan Martin. Terima kasih untuk pembahasannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Martin. Tadi Kevin ya, bagaimana tempat steroid sebagai efek antiinflamasi yang diperlukan misalkan pada pencegahan brain secondary brain sama tertiary brain injury. Gimana Kevin, silakan. Kevin suka menjawab singkat, tepat, padat ya. Jadi ya memang begitulah surgeon harusnya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Martin benar, pola pikir kalau terjadi oksidasi yang berlebih dengan radikal bebas diberikan antioksidan. Kalau ada inflamasi yang berlebih karena cetusan interleukin 6, 1 beta, TNF alpha, kenapa tidak diberi antiinflamasi? Itu proses berpikir secara filosofi. Nanti kalau ada proses apoptosis yang berlebihan autofagi pada otak, kenapa tidak diberikan mekanisme yang mencegah anti-apoptosis, misalkan BCL2 dan sebagainya. Nah, itu proses berpikirnya benar, tapi pada kenyataannya dari multicenter clinical trial pemberian steroid pada cedera kepala
kita kan berharap efek positifnya dengan menekan efek negatifnya juga. Nah, ternyata efek positifnya belum muncul, efek negatifnya lebih banyak. Baik itu stres ulcer, perdarahan tak berhenti, dan efek dari gula yang terlalu tinggi, secondary insult, dan sebagainya. Jadi bukan salahnya teori, bukan, tapi clinical atau evidence base yang ada, ternyata memang hanya oksigen, pemberian oksigen tinggi yang signifikan setelah analisis jalur atau pathway analisis dilakukan. Steroid ternyata tidak memberikan efek signifikan terhadap perbaikan, belum, malah efek buruk yang berdatangan. Sehingga antiinflamasi yang diharapkan tidak dipilihkan dari steroid, ya maksudnya. Tetap kita berpikir memberi antiinflamasi, tapi yang bukan dari steroid silahkan dipilihkan apa gitu. Cuman memang setelah dimultivariatkan dan di analisis jalurkan, hanya oksigen, sekali lagi hanya oksigen yang memperbaiki output pasien cedera kepala. Sehingga wajib head up, oksigen itu wajib head up secara mekanik, menurunkan TIK oksigen untuk menutup lack of ATP berupa yang saya jelaskan tadi, ya. Bagaimana Martin? Baik, terima kasih, Bro. Baik, terima kasih, Bro. Terima kasih, Kevin. Ya. Pemikiran filosofi itu wajib dikembangkan. Namun kita sebagai dokter ada evidence base yang kita kumpulkan. Jadi setelah evidence base-nya berkata sebaliknya, ya taruhlah pemikiran filosofi itu sebagai suatu opsi-opsi yang lain, ya. Nah, sekarang memang berkembang antiinflamasi yang non-steroid, baik secara fitofarmaka atau dari tumbuh-tumbuhan atau herbal, maupun secara murni chemical farmakologi. Akan dipilihkan meskipun semuanya tidak memberikan efek signifikan secara statistik berdasarkan evidence base yang ada. Tapi pola pikir silakan diberikan sebagai opsinya. Mungkin sampai di sini dulu nge prop nge prop sering nge nge diskusinya pun sekali nge pedal sedikit pesan lagi nge prop terus prop ya dulu sebelum dianggap tidak ada gunanya itu masih ada teori bahwa kortikosteroid itu ya tahan sel dengan perbaikan. Ada satu kasus teman angkatan di bedah umum dia jatuh cedera kepala. Sadar baik. Luar biasa. Di scan tidak ada kelainan. Sakit kepala. Analgetik tidak ada. Kemudian saya yang bertugas itu coba kasih kortikosteroid satu ampul saja. Langsung hilang sakitnya. Dia sampai sekarang tidak tahu apa yang saya kasih. Apa yang dikasih tadi? Analgetik biasa aja. Itu salah satu, kalau untuk cedera kepala ringan mungkin ada tempatnya. Karena hanya sekali ya diberikan. Sekarang kan sudah jelas kortikosteroid tidak digunakan untuk cedera kepala berat. Nah, untuk perawatan cedera kepala, apalagi prolong. Ya. Itu aja, Prof. Silakan. Ini semua Prof, masukannya. Jadi itu semua empirik ya Martinnya. Empirik itu berdasarkan pengalaman dengan ribuan pasien, mungkin sudah ratusan ribu pasien yang ditangani oleh Prof. Sri. Punya beliau empirik treatment. Silakan digunakan sesuai dengan empirik terapinya. Nah, kemudian diskusi hari ini saya kira sudah. Pertanyaan terakhir dari Martin bagus sekali, arahnya antara teori dasar ke clinical bed, ya. Hari ini pertemuan yang tutup propnya dengan Prama Santi, kita ketemu kemudian di channel yang sedikit berbeda untuk pembahasan laporan kinerja untuk akreditasi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Bro.